Halo, kembali lagi di channel Ilma Digital. Kali ini mau bongkar Sony A6000. Secara fungsi sih, wah ini kotor banget ini. Normal. Hanya benerin flash apa hotsunya ini loh, sampai kendur. Gini tuh kalau mau dipraktekin sendiri boleh, ini bongkar semua. Mau dikirain video tutorial atau apa terserah, monggo. Ini secara fungsi normal ya. Rilis tanpa lensa, oke. Flash jalan, oh jalan ya, pokoknya normal semua. Ini putar-putar normal semua, hanya masalahnya cuma itu aja. Oke, kita bongkar. Monggo kalau mau mengikuti silahkan, memang saya tidak menyarankan untuk pemula terutama atau yang belum pernah bongkar kamera sama sekali. Kalau 6000 ini ada stiker, ini tuh ada bautnya di dalam, ini cara pakai ujung kayak cutter kayak gini. Nah, kita lepas, kita angkat. Nah ini kan ada bautnya, ini sebagai penutupnya. Oke, terus kita lepas. Mana oke. Proses bongkar A6000 itu enggak kayak model lain ya, yang dari cover depan, casing depan kayak gitu, baut-baut dilepas semua. Memang intinya baut-baut harus dilepasin dulu. Nanti tahapannya ngelepasnya dari mana saya kasih tahu ya. Soalnya kalau salah nanti bisa ngerusakin fleksibel yang ada di dalam. Jadi harus teliti, harus hati-hati, jangan asal main tarik, main dorong, main angkat. Nah. Set. Nah, ini lepas. Nah, oh ini flashnya dibuka, masih ada dua baut di sini. Ini video mau dianggap video tutorial atau enggak silahkan. Ini video ini real, pengerjaan seperti ini enggak kayak video-video yang punya orang lain yang dicepet-cepetin kayak gitu. Has, yang enggak bisa diikutin ya, kalau ini masih bisa ya. Ini kayak gini. Ini caranya enggak lepas dari cover ini, enggak dari bagian atasnya dulu. Ini bagian atas itu harus di dongkel, jangan pakai ini aja, satu perdana bongkar, tarik ke atas. Ini ada pokoknya, enggak ada. Nah ini ke sini. Nah, ini ada flexible flashnya ya, ini harus dilepas dulu. Nah ini ada fleksibelnya. Kalau kita mainnya dari sini, nah, otomatis akan ganjel, dan ini asal tarik ujung-ujungnya jebrol yang di sana. Ini soketnya ini jebrol, udah wassalam, nanti ganti flashboard atau ndak yang sininya yang robek. Jadi kalian harus hati-hati. Nah ini bautnya kan dari dalam sana ya. Nah, tetap ini harus bongkar semua. Pastikan peralatan semuanya kondisinya bagus, ini kita baru lepas cover yang depan. Nah, ini caranya seperti ini. Oke, nah agak miring mah agak susah sih, kalau nggak biasa memang harus hati-hati. Ini ada dua baut ya, boleh kalau mau mengikuti caranya boleh, tapi memang saya tidak menyarankan untuk yang pemula ya, minimal yang sudah pernah bongkar kamera. Nanti kalau terjadi kerusakan atau apa, siap membantu kok, terang aja ya. Tentu kalau ada kerusakan ada penambahan biaya lah, kan biasanya kan pengennya kan ngirit murah ya, tapi malah bisa tombok macam-macam, tombol lebih banyak.
yang paling panjang. Harus dilepas dulu, ini enaknya dilepas semua aja. Nah, antingnya ini terus ke atas, hati-hati ya, terus dibalik. Ini ada soketnya yang diangkat yang putih, jangan yang warna hitam. Kalau hitam nanti jadi sembal, hanya warna putih ini. Nah, nanti masangnya juga harus hati-hati. Ini dilepas. Ini ada karat termalnya ya, jangan sampai hilang. Ini pasang lagi nanti untuk pendingin. Kita lepas di feedernya dulu. Ini ada sensor feeder untuk otomatisnya. Ini jangan sampai robek atau patah ya. Belakangnya agak lengket nih, hati-hati ya nariknya. Itu loh, lengket itu loh yang belakang ini loh. Ini untuk pendingin termal pastanya ini. Nah, bukan pasta, karena termal. Nah, dalam sini juga ada. Ini kan panas soalnya, ini kan LCD windernya. Oke. Kalau udah gini, cukup dari sini aja. Nah, hati-hati. Coroy. Nah, ini mic internalnya ya. Terus ini ada sensor flash, hati. Nah, oke. Kalau sudah itu ada baut satu. Nah, terus ini bisa dilepas. Ini bautnya pada kemana ya? Oh, bautnya di bawah itu loh. Ini kan bautnya ada 4. 1, 2, kurang 2. Oh, ini 3, kurang 1. Ini kan bautnya di dalam. Jangan sampai, oh ini 4 pas sudah kumpul ya. Ada 4. Ini tinggal kita pasang lagi dari bawah. Pastikan enggak robek, enggak apa ya. Soalnya kan sempat gindul-gindul, model gindul-gindul gini tuh. Kan agak gindul-gindul gini ya. Nah, ini masangnya emang dari bawah kelihatannya sepele. Ini bisa jadi masalah ini. Ini kalau misal bautnya lepas jatuh di komponen yang aktif bisa meledak. Terutama yang kalau misal di bagian flash. Wah. Enggak nyampe ya. Nah, ini masangnya juga harus agak ditekan. Nah, ini bautnya ukurannya pas. Ini kalau diganti agak kepanjangan dikit nanti nongol ke atas sana, flashnya nggak bisa masuk. Jadi pas, terus kenceng. Nanti dikasih lem biar nggak kendor. Ini udah kencang banget, udah kuat. Terus kasih lem untuk baut-bautnya ya. Tujuannya apa? Ya nanti misal kendor apa dia nggak lepas. Itu.
Saya ini ternyata posisinya ada yang miring ini. Oke, nanti pasin. Kasih lem ya di sini. Tujuannya ya biar enggak lepas lagi baut-bautnya ini. Makanya kenapa pabrikan ada yang ngasih lem di bagian baut itu. Biasanya itu ada baut yang bagian rawan lepas atau sering goyang kayak gitu. Lem karet, lem LCD kayak gitu tuh. Tujuannya nanti biar nempel, nempel terus, lebih kuat ya. Jangan lem Alteco ya. Kalau lem Alteco suatu saat kalau kita mau ngelepas repot. Oke, udah kuat banget ini. Udah bersih. Enggak ada masalah. Terus kita kembalikan ke tempat semula. Posisinya gini ya. Hati-hati di sini flash itu nyetrum. Ya. Ini tegangan tinggi loh di sini loh ya. Ini hati-hati. Kalau kita teledor, kalian yang terutama yang coba-coba atau baru membongkar, bisa-bisa setrum terus atau konslet meledak. Nah, itu nanti mainboardnya yang kena. Pasang lagi. Oke. Terus baut. Udah kuat. Kita pasang mic speakernya, mic internalnya ini, sama sebelahnya juga kita pasang. Ini sensor apa ini, sensor flash otomatis kalau buka kan diaktif kayak gitu. Nah itu sensornya, itu sensor magnet. Oke, terus kita pasang ini dulu. Mudah ya. Oke, bisa dipraktekkan, lebih hemat kalau bongkar sendiri, nggak keluar biaya modal opening. Oh kok buram sih. Nah, udah bisa otomatis ya. Bisa otomatis kok. Oh bisa ya. Oh kok agak buram. Terus ini kita pasang rental Semarang dinaiki jam telu Meruno. Oke. Terus kita pasang ini soketnya. Sedang harus punya pincet ini ya. Kalau tidak punya ini agak repot. Pincet yang bengkok kan posisinya gini. Kalau lurus nyepitnya agak repot. Karena kan enak. Harus pincet yang bengkok ya. Diusahakan alat-alat juga ready, ada semua yang dibutuhkan, terutama obeng yang bongkar untuk baut-bautnya itu yang ujungnya masih bagus. Saya pakai crispo walaupun ininya udah habis tapi ujungnya masih bagus, masih kuat. Crispo itu tahan lama. Ini udah setahun. Saya tiap tahun selalu permajaan, tiap tahun ganti satu set walaupun masih bagus kondisinya. Cuma ya permajaan aja. Buat kerja kok harus maksimal. Jadi saya punya cadangan banyak kalau obeng-obeng.
bautnya yang warna putih itu paling ujung sini ya. Ingat-ingat bautnya jangan asal masang, ini yang paling pendek di bawah sini, yang panjang warna hitam di tengah. Ini bautnya memang beda-beda, tiga ini beda semua, atau dua tiga ini beda-beda. Oke, setelah ini kita pasang ini covernya ini dulu. Nah, pastikan ini terpasang bagian sini dengan baik. Nah, kalau nggak pas ininya tombolnya dipencet nggak enak. Nah, udah ceklik-ceklik. Nah, oke. Sip. Terus kita pasang ini. Nah. Terus ini yang bautnya yang di atas ini. Nah. Kan sudah, ini gampang dari luar aja. Kita coba pasang flashnya dulu. Ini posisinya ke sini ya, adepnya ya. Tipasin. Ini saya nggak ubah. Nah. Jadi jangan sampai ngadepnya salah, ini kan titiknya ada. Nah, ini sama ini loh, di bagian dial modelnya ini ujungnya lubangnya itu beda-beda, enggak bentuk presisi, enggak lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran ya. Nah, ini menyesuaikan yang di sini. Ini ngadepnya ke sana. Jadi video ini boleh mau dianggap video tutorial atau sekedar hiburan saja. Yang jelas saya tidak menyarankan, tapi kalau mau diikuti insya Allah video ini sudah cukup jelas, nggak kayak video-video orang lain yang potong-potong kasih musik. Nggak sambil ngomong kayak saya gini ya, kalau sambil ngomong kan kasih ada penjelasannya. Jadi insya Allah saya nggak pelit ilmu. Kalau saya memberikan ilmu, insya Allah akan dapat ilmu yang lain. Nah, itu aja. Semoga bermanfaat videonya. Untuk yang kalian mau mengikuti silahkan. Semoga berhasil untuk pengerjaan apa ini, membenarkan, membetulkan hotsu flash yang kendor, bukan kendor lagi, lepas. Soalnya bautnya tadi lepas. Ya, di video yang lain juga ada kan yang membetulkan hotsu uji film. Uji film berapa ya, XT20 atau apa ya, lupa saya. Oke, ini sudah kita coba dulu. Nah, kita pasang ya. Sebelum dirapel semua, kita pastikan kondisi bisa nyala semua. Oke, ini normal, kuat banget bisa. Oke, cek lagi findernya nyala, terpasang dengan baik. Oke, no. Oke, nyala ya findernya. Flash nyala. Ya nggak ngecek memori, nggak bongkar atau apa-apa ya. Kalau ada masalah di memori ya saya kurang tahu, artinya nggak ada masalah sih, soalnya nggak bongkar juga memori, soalnya kan tadi bongkar bagian ini aja. Oke, aman ya. Oke, terbaca. Ini mau harus nyoba flashnya, aku nggak punya flash ini, ya udah nanti kan. Yang penting saya membetulkan ini, kayak sih nggak ada masalah, nggak putus, jadi harusnya tetap bisa connect. Oke, videonya saya rasa cukup sekian ini dulu. Jadi buat yang mau mengikuti silahkan, tapi hati-hati dan berdoa dulu, jangan buru-buru, santai boleh, memang lebih baik seperti itu. Buru-buru jangan, cepat boleh tapi jangan buru-buru. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Untuk tanya-tanya bisa komen atau langsung WA ke nomor saya yang ini, nanti di deskripsi tak kasih nomor WA saya. Lokasi ada di Plaza Simpang 5 lantai 5 nomor 57 materi Simpang Semarang Jawa Tengah Indonesia. Untuk yang belum tahu ketik saja di Google, ketik Ilma Digital, jadi mudahlah. Insya Allah ini berapa menit, enggak ada setengah jam ya, 20 menit saja ini proses bongkar pasang
dengan mudah kayak gini butuhkan waktu sekitar 20-an menit. Oke, pas ya, buat-buat tidak ada yang ketinggalan, bersih. Oke, terima kasih. Ini jangan tinggal bersihkan nanti. Bye-bye.